Truk yang mengangkut puluhan peziarah terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 5 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat dini hari. 5 orang tewas dan 23 korban luka dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi saat truk yang membawa peziarah ini akan kembali ke Cipongkor setelah mengikuti haul di Cianjur. Truk yang melewati jalan turunan tiba-tiba oleng dan terguling. Salah satu korban selamat menyebut, saat di Cianjur, kondisi truk sudah mengalami kerusakan pada bagian rem. Untuk mencari penyebab pasti kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP. Dugaan awal, kecelakaan disebabkan adanya kegagalan fungsi rem saat truk melintasi jalan menurun dan berkelok. Sebelum TKP, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kemudian penerangan jalan kurang, dalam artian tidak ada sama sekali penerangan jalan. Kemudian sebelum di TKP itu jalan menurun tajam, sehingga kita temukan beberapa tanda bahwa kendaraan ini tidak melakukan pengereman. Dan pada saat kendaraan ini posisi menurun, itu dalam kondisi kecepatan cukup tinggi. 5 korban tewas dimakamkan di tempat pemakaman umum di desa setempat. Sementara 19 orang masih dirawat di RSHS Bandung dan RS Cahya Kawaluyan. Sedangkan 4 korban yang sempat dirawat di klinik Ashida sudah dipulangkan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.